teman-teman, kita lihat hasilnya ya. Ini karpet kita sudah terisi penuh teman-teman, tuh sudah padat sekali ya dengan pasir besinya sama bercampur dengan pasir halus teman-teman, tuh sudah banyak sekali teman-teman, tuh semoga hasilnya ada teman-teman. Lihat dulu hasilnya teman-teman.
banyak sekali teman-teman. Tuh, berlapis-lapis ya. Oke, kita masukkan dulu ke dalam tempatnya teman-teman ya. Ini ya, semoga hasilnya ada teman-teman. Kita masukkan dalam ember teman-teman.
Kita bawa ke sini dengan alhamdulillah teman-teman. Tuh hasilnya. Luar biasa ya. Tuh. Tuh teman-teman. Oke, bersihkan lagi. Tuh teman-teman, tuh biji emasnya kelihatan ya, tuh luar biasa teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam ember teman-teman biar lebih nampak hasilnya. Luar biasa. Alhamdulillah teman-teman. Tuh, perjuangan kita tidak sia-sia ya. Merubah alat kita menjadi semi modern menggunakan mesin Alcon Mini ya. Hasilnya luar biasa, di luar dugaan teman-teman. Lalu kita ulang ya. Nih teman-teman, bukti bagusnya karpet ini untuk menampung emas ya. Karena yang ditampungnya lumayan banyak pasirnya teman-teman. Jadi potensi emas yang kita dapat akan maksimal nanti kalau kita gunakan karpet ini ya. Tuh teman-teman, tuh yang ini ya. Dari penampungan karpetnya. Tuh, pasir besinya banyak dan pasir putih ya.
tuh teman-teman, alhamdulillah sudah nampak emasnya ya. Tuh luar biasa teman-teman tuh. Ini pertama kali kita gunakan ini ya, papan seluncuran semi modern yang kita buat ya. Ini hasil pertama yang kita dapat dari penambangan emas menggunakan papan seluncurannya teman-teman. Alhamdulillah semoga membawa rezeki terus ya. Oke, kita ini ya masuk ke ember teman-teman. Biar lebih jelas hasilnya ya. Tuh teman-teman, kelihatan ya. Ini berlapis ya, emasnya di bawah juga ada ya. Nih, biar kita geser pasir besinya tuh teman-teman. Karena logam emas itu logam paling berat ya. Jadi saat kita siram dia pasti berposisi di pusaran dulu atau di paling bawah ya tuh. Nah, banyak sekali teman-teman, kita siram lagi ya. Tuh. Tuh teman-teman. Ini perkiraan kita ada mungkin 2 sampai 3 gram teman-teman. Setelah kita bersihkan nanti ya. Tuh, teman-teman. Alhamdulillah rezeki kita dengan alat baru ya. Tuh. Oke, kita